فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, tanggal 10 itu saya sebutkan hadis di halaman 153. Hadis Abdullah bin Qurat radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyam 'indallahi yaumun nahar thumma yaumul qar." Kata beliau, hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahar, hari nahar. Thumma yaumul qar, setelah itu hari al-qar, tanggal 11 Dzulhijjah. Apa artinya al-qar? Kalau an-nahar kan artinya hari penyembelihan, karena wajar di tanggal 10 itu waktu mulai menyembelih apa? Hewan kurban. Iya. Tanggal 11 dikatakan yaumul qar. Al-qar artinya menetap, hari menetap. Kenapa? Sebab mulai tanggal 11 Dzulhijjah jemaah haji itu menetap di Mina. Mereka berada di sana afdalnya 3 hari, 11, 12, 13. Tapi kalau ada yang melempar jamrah setelah sholat duhur di tanggal 12 dan keluar dari Mina sebelum matahari terbenam, tidak ada masalah, dibolehkan. Jelas ya? Maka dinamakan yaumul qar sebab ini hari menetap.